Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada, satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Itu Edu, ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin nol tabungannya. Goblok. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800, itu ilmu yang saya pakai yang gedein pattern. Oh iya, Pak. Menol, ketika 0 jadi 10 kali 10 kok. Ini kan 0 nih. 0 toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi enggak? Emotional, damn it! Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Siapa yang pengen punya di 10 miliar? Mane, mane, mane. Yang gak ngacung, gue sumpahin miskin. Lagu banget. Nah, kita kan hidup di dunia, boy. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kalau saya mah cuma ngedorong orang bersedekah, tidak nyari sedekah. Bahkan saya orang yang pantang minta-minta sedekah. Kalau lagi sedang ceramah, saya bilang, yang mau bersedekah maju. Saya tidak akan bawa pulang ini duit. Yang saya bawa pulang yang dari panitia aja. Nah, gitu. Jadi duit sedekah itu bapak kemanain? Itu terserah panitia. Yang mau bersedekah maju. Saya tidak akan bawa pulang ini duit. Yang saya bawa pulang yang dari panitia aja. Nah, gitu. Jadi duit sedekah itu bapak kemanain? Itu terserah panitia. Iya, udah jalan lah. Hah? Udah bilang jangan ngaji yang mau Yusuf Mansur. Lu bandel sih.